Arsenal menjamu Brighton dalam pertandingan Liga Premier Inggris pekan ke-36 tadi malam. Bertanding di kandang sendiri tak dimanfaatkan dengan baik oleh The Gunners. Mereka dipaksa menyerah kalah 0-3 oleh tim tamu. Gol pertama dari Brighton dicetak oleh Julio Enciso melalui sebuah sundulan tajam di menit 51. Gol kedua dicetak lewat bola lob brilian oleh Dennis Undep di menit 86. Adapun gol ketiga dicatatkan atas nama Pervis Estupinan di menit 90+6. Data statistik mencatat, tim tamu mengontrol jalannya pertandingan dengan 59% penguasaan bola. Sementara dalam hal peluang mencetak gol, Brighton juga unggul dengan memiliki 6 kali shoot on target ke gawang tuan rumah. Kekalahan ini membuat Arsenal tetap menempati peringkat 2 klasemen dengan catatan 81 poin, tertinggal 4 angka dari Manchester City di urutan pertama klasemen. Sementara itu, Brighton naik 3 peringkat ke posisi 6 klasemen dengan catatan 58 poin.